Saya ngomong kesalahan ya, asumsi. Aku tidak ujar mulut. Yang nomor dua, kesalahan adalah asumsi reaksi. Kalau ada orang baca, kamu tidak asumsi bahwa reaksinya untuk benar berarti aku tak menutupi. Aku jahit dan disalah. Ini asumsi pun yang diadik-adik ya, tak apa-apa kan? Akhidah itu benar salah lah, itu pendapatmu juga. Bagaimana kamu mengaplikasikan sebuah pemahaman tentang apa namanya peraturan kepada orang lain? Saya merasa aman dengan mengatakan itu. Karena saya belajar dari alam yang namanya pelajaran kepada manusia nomor satu adalah yang disebut sebagai pengalaman. Manusia dari kecil sampai dari lahir sampai mati, pelajaran nomor satu itu namanya pengalaman itu. Dan sifat pengalaman adalah dia memberi dulu pelatesnya, baru pelajarannya di belakangnya. Sok-sok biasanya kayak pengalaman dulu paling banyak dari pengalaman itu dari pelajarannya. Jadi kita mengalami tidak tanpa kita ambil. Tapi nggak pernah kalau pengalaman baik itu kita ambil hikmahnya. Mungkin biasanya ya. Jadi cuma pengalaman dulu yang dia beli hikmahnya. Nah, itu ya ngomong ngobrol. Apa lagi? Nah, jadi memang informasi itu kalau informasi kamu sudah tahu informasinya, kenapa itu dikeluarkan? Kamu tidak akan mengejar, kamu sudah tahu kok. Justru yang dikeluarkan adalah justru yang dihadapkan kepada kamu ada informasi yang tidak benar. Reaksi orangnya nek langsung malu, ini harus selek juga. Karena reaksi orang-orang seharusnya orang-orang adalah bagaimana ketika dia tidak paham, atau dia mencari agar semakin lebih paham apa yang dia tidak paham. Nah, semakin kita, ini mau apa lagi? Oke ya, semakin kita, apa? Mana gimana mas, saya tanyain. Kalau saya di Twitter followernya 10.000 misalnya, saya untuk mengeluarkan kalimat yang tepat untuk followerku 100.000, saya harus tahu profil dalam 10.000. Bicara 14 tahun, 15 tahun, 6.000, 10.000, 5.000, saya membutuhkan pelajaran. Ini sendiri yang sudah siap yang mana ya? Itu tidak mungkin dilakukan. Makanya alam tidak memberi mekanisme belajar seperti itu. Alam memberi mekanisme pelajaran yaitu tadi pengalaman tadi. Hajar, kamu bisa ngambil hikmahnya atau tidak. Hajar, kamu patah atau tidak. Pengalaman adalah guru yang paling kejam. Dimana masih tes membuat informasi ilmunya belakangan. Di asumsi yang terkandung dalam sebuah kalimat. Kalau kita belum bisa apa menipili, bahasa Indonesia menulis, kalau kita mengeluarkan bertahun asumsi-asumsi di belakang kalimat yang kita keluarkan, nanti kita akan jeblok sendiri. Makanya disini, ini hasil saya ngobrol-ngobrol kemarin di Jakarta kecil, terus saya berbicara dengan teknik pokoknya kotak-kotakan dengan satu-satunya yang terus saya keluarkan lagi mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Karena itu sangat jelas dan kita sering lupa. Perdebatan keributan biasanya mencari siapa yang benar, bukan mencari apa yang benar. Padahal siapa yang benar kita tahu dari sebenarnya yang benar. Padahal kalau kamu ingin tambah pintar, semakin banyak kamu tahu kebenaran, semakin kamu tahu gambar lengkap yang namanya bunga itu tadi yang saya sampaikan. Makanya itu dua kalimat. Mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Jadi sudut pandangmu bagaimana, sudut pandangku bagaimana, bagaimana kita sama-sama diskusi untuk mencari apa sebenarnya yang benar. Sama-sama mudah tingkat, sama-sama naik kelas. Dan itu yang saya harapkan. Sepertinya itu saya rasakan atmosfer yang ada dalam lainnya. Kita mencari kebenaran dari mana saja, kita menyerap dari mana saja, dan kita ambil yang terbaiknya seperti apa. Pakai di sisi lain mas. Langsung-langsung ambil. Urusan ini toh, urusan kristenisasi, urusan Kristen, tapi Islam dan segala macam. Jadi ngeyel, jadi ngerti berpikir gue. Orang beraja kan berobok dan lain sebagainya. Ada sedang Nek syaratnya jadi orang Islam dia kan? Syaratnya jadi orang Islam dia kok? Syaratnya yang disebut Islam dan non-Islam itu bedanya garisnya di mana? Sahabat itu yang penting di mulut atau di hati? Oh, di hati ya? Oke. Artinya sahabat apa? Bersaji bahwa Gusti Allah Allah
karo Kanjeng Nabi niku rasul. Ya itu ya, artinya itu ya. Saya kita takut. Kowe takon karo Mas Rani kok nek ngendi? Saya kok jalan. Kok jalan nang ngendi? Nah, iku. Aku nonton, ora sing ora percaya. Kowe gak percaya bahwa Kanjeng Nabi itu nanti. Apa Nabi Muhammad adalah rasul? Percaya. Tuhannya siapa? Allah. Apa? Nek ngomong teknis sahabat, wis mlaku lho sahabat. Ini asal tak mau sebenarnya dia. Saya apa berusaha untuk baik. Ya kan? Berarti sekisah sama sebenarnya satu lagi. Ibu sama tiga sahabatnya kok. Kamu cuma tanya ibu saja nanti itu. Apa namanya? Kalau sudah bukan dari mana terus atau bukan? Aku malah bingung kok bukan. Indonesia aku belum tahu kamu guys. Kamu tidak akan bisa berapa dia Islam atau bukan? Karena endingnya kita juga gak tahu. Mau secara teknis itu. Sesungguhnya Allah menjadikan sebelum segala sesuatu.